ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah rahmatnya dan dengan izinnya kita semua dapat berkumpul pada pagi yang mulia ini dalam majlis perasmian Carnival Eksplorasi STEM 2019. Murid-murid sekalian dan semua sekali yang berada di dewan ini ya. Jadi alhamdulillah kita dapat bersama-sama dalam Carnival Eksplorasi STEM peringkat wilayah keramat besar ni program ni sebenarnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Tuan Juhaida dari SMK Wang Sengelawati. Hari ini merupakan hari Carnival Eksplorasi STEM yang dianjurkan oleh sekolah kami peringkat wilayah keramat. Ini adalah salah satu kaedah pembelajaran di luar bilik darjah, okay, di mana pelajar boleh explore sendiri. Okay, pada hari Carnival STEM ni ada disediakan bengkel, aktiviti pertandingan, pameran dan juga gerai jualan. Pelajar juga berpeluang untuk menunjukkan bakat dan juga kreativiti untuk inovasi sains. Okay. Dan mereka juga melakukan ini dengan lebih dengan kurang stres lah berbanding kalau pembelajaran sains mat dalam kelas kan. So kalau di luar kelas ni mereka belajar dengan lebih santai. Mereka tak bergantung sepenuhnya kepada guru. Okey, semuanya bergantung kepada diri mereka sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam STEM untuk semua. Saya Dr. Nur Suhara binti Fazil daripada Pusat STEM Negara. Alhamdulillah, saya bangga ucap syabas kepada sekolah atas penganjuran Carnival yang memberi pendedahan kepada murid tentang pendidikan STEM. Usaha ini akan memberi murid peluang untuk lebih rapat dengan dunia sebenar yang akan menambah lagi pengetahuan mereka dalam ilmu STEM. Okay, kalau kita perhatikan kemeriahan Carnival kita pada hari ini adalah dilibatkan juga dengan agensi-agensi luar seperti Bank Islam dan juga Pusat Citra UKM dan pelbagai lagi agensi yang lain. Ini menunjukkan satu petanda yang baik di mana kita mendapat sokongan daripada agensi luar sama ada kerajaan dan juga swasta. Pendapat saya tentang program ini adalah ia sangat terbuka. Maksudnya semua fasilitator memberi pendapat, memberi pandangan. Program hari ini lain daripada program yang pernah saya hadiri sebelumnya sebab dia banyak melibatkan sains angkasa. Saya rasa program ni best. Game yang dia buat ni boleh meningkatkan kreativiti. Seronoklah dapat bekerjasama dengan kawan-kawan. Pada pendapat saya, program STEM ni memang bagus untuk didedahkan dalam sekolah sebab dia dapat mengembangkan minda pelajar tentang sains dan teknologi. Bagaimana yang kita tahu, Malaysia kekurangan ahli-ahli saintis yang diperlukan. Citra Angkasa Best! Citra Angkasa Best! STEM ini merupakan satu pembelajaran bersepadu pelbagai disiplin yang merangkumi disiplin sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Dan bidang STEM ini juga merangkumi aspek-aspek yang formal seperti mana yang kita belajar dalam kurikulum di sekolah. Begitu juga yang bukan formal. Thank you.
We'll be right back.
Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan serta para penonton di laman Facebook dan saluran YouTube Pusat STEM Negara yang dibawa secara langsung pada hari ini. Jadi saya juga ingin mengucapkan salam Ramadan kepada semua yang menganut agama Islam dan semoga amal ibadat kita pada hari ini selama sebulan ini membawa kesejahteraan kepada kita semua. Okay, apa khabar pada hari ini? Diharapkan semua berada dalam keadaan kekal, selamat, sihat dan dapat menjalankan pelbagai aktiviti yang berfaedah bersama ahli keluarga dan rakan-rakan di rumah masing-masing. Ingat, stay safe at home. Okay, hari ini dah hari yang ke-41. Kita mematuhi perintah kawalan pergerakan bagi memutuskan penularan COVID-19. Saya pasti ada yang dah rindu dengan pembelajaran biasa di sekolah. Walau bagaimanapun, pembelajaran perlulah diteruskan. Tetapi melalui norma baharu iaitu pembelajaran secara online. Sehubungan dengan itu, pihak Pusat STEM telah mengambil inisiatif untuk mengadakan satu bengkel dalam talian syoknya teroka ilmu di rumah. Okey, ini adalah bertujuan untuk memberi pendedahan, kesedaran serta peluang kepada guru dan murid untuk meneroka idea dan alternatif baharu yang memupuk minat dan meningkatkan pemahaman dalam mata pelajaran bidang STEM. Ibu bapa juga digalakkan untuk bersama-sama melakukan aktiviti yang akan dikongsikan sebentar lagi. Jadi sebelum kita pergi kepada slot yang pertama pada jam 10 nanti, kita dengar dulu ucapan perasmian daripada Yang Berusaha Dr. Ahmad Rafi bin Cik Kasim, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan Kementerian Pendidikan Malaysia. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Yang Berusaha Dr. Ihsan Ismail, Ketua Pusat STEM Negara, para pegawai dari Pusat STEM Negara, para guru khususnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Selamat datang ke program Bengkel Dalam Talian, Syoknya Teroka Ilmu di Rumah. Ini merupakan program yang julung-julung kali dilaksanakan oleh Pusat STEM Negara secara di atas talian. Dan saya ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Pusat STEM Negara di atas penganjuran program ini dan terima kasih kerana menjemput saya untuk bersama dalam sesi pada hari ini dan seterusnya merasmikan program ini. Seperti mana yang dimaklumkan, program Syoknya Teroka Ilmu di Rumah ini akan dilaksanakan secara live menerusi Facebook dan juga YouTube Pusat STEM Negara dan akan dilaksanakan selama tempoh 3 kali seminggu, iaitu pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat, bermula pada hari ini 27 April sehingga 15 Mei 2020. Dan kita ada dua sesi, iaitu satu sesi untuk sekolah rendah dan satu sesi untuk sekolah menengah. Jadi tujuan diadakan program ini adalah untuk memberikan peluang kepada murid-murid dengan dipantau oleh guru dan juga ibu bapa mereka untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti pembelajaran yang bermakna secara hands-on di rumah. Dan ini satu perkara yang menarik kerana kita lihat kerana dalam tempoh PKP ini, apabila pelajar-pelajar yang terutamanya yang kelas-kelas peperiksaan seperti UPSR dan juga PT3 yang telah pun dibatalkan, mereka dapat peluang ini untuk meneroka dan mendalami bidang STEM ini. Kerana kita lihat sebelum ini terlalu banyak perhatian diberikan terhadap peperiksaan. Jadi kita ingin memberi peluang kepada murid-murid kita untuk meneroka, mempelajari khususnya bidang STEM ini, bahawa ada banyak perkara yang boleh kita lakukan khususnya secara hands-on. Dan ini merupakan satu peluang yang kita laksanakan dengan kerjasama banyak pihak, khususnya guru-guru kita yang berada di seluruh negara dengan kerjasama ibu bapa mereka.
Jadi kita juga ingin menunjukkan bahawa pembelajaran ini boleh berlaku di mana-mana sahaja. Tidak hanya terhad di dalam bilik darjah. Dan apabila mereka berada di rumah sekarang, mereka boleh melihat perkara-perkara yang berlaku di sekeliling mereka. Banyak perkara yang kita pelajari di sekolah sebenarnya merupakan perkara-perkara yang berkaitan rapat dengan kehidupan seharian. Dan apabila mereka melaksanakan aktiviti-aktiviti yang berbentuk fun learning sebegini. Dan ini akan dapat mendidik mereka untuk menyedari bahawa apa yang kita pelajari di dalam bilik darjah itu merupakan perkara yang penting dalam bidang sains. Dan ini juga adalah selaras dengan DSKP yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi saya galakkan pelibatan guru-guru dan juga ibu bapa dalam memastikan aktiviti ini dapat dilaksanakan dengan menarik, dengan gembira dan juga yang selamat. Jadi bagi anak-anak, murid-murid yang akan melaksanakan aktiviti ini, pastikan anda lakukan bersama dengan ibu bapa dan juga ada supervision, pengawasan daripada orang dewasa. Untuk melaksanakan program ini, saya fahamkan pihak Pusat Setiap Negara melibatkan ramai tenaga pengajar yang merupakan guru-guru yang hebat, yang banyak pengalaman, mempunyai idea-idea yang kreatif. Dan kita harapkan selain daripada guru-guru yang kita ketengahkan di dalam program dalam tempoh masa ini, guru-guru lain di luar sana juga akan dapat menunjukkan idea-idea kreatif mereka bagaimana melaksanakan aktiviti sebegini. Sama ada yang boleh dilaksanakan di rumah, dan nanti apabila tamat tempoh PKP, apabila kita kembali ke sekolah, kita dapat laksanakan secara bersama. Mungkin selepas ini saya ingin melihat contoh-contoh pelaksanaan program ini ataupun aktiviti ini hasil daripada pembelajaran yang dapat diikuti menerusi program syoknya teroka ilmu di rumah. Saya harap aktiviti-aktiviti yang menarik yang telah pun dirangka seperti eksplorasi 3D, model lalu lintas, solar oven, menara impian, si pembunuh kuman dan macam-macam lagi aktiviti menarik yang telah pun disediakan akan dapat menarik minat lebih ramai murid-murid kita untuk terlibat sama dalam program ini. Dan juga kita dapat galakkan guru-guru untuk meneroka lebih lanjut idea-idea yang menarik untuk memperkenalkan kandungan dalam bidang STEM ini. Sesi secara live ini seperti mana yang disebutkan tadi boleh diikuti menerusi FB Live dan juga YouTube Pusat STEM Negara. Dan bagi yang tidak dapat hadir secara live, mereka masih boleh ikuti sesi ini menerusi rakaman yang tersedia di dalam media berkenaan. Dan saya harapkan dan doakan agar program ini akan dapat berlangsung dengan baik dan lancar dan seterusnya mencetus minat dan juga menggarap idea-idea baru bagi menggalakkan lagi aktiviti hands-on berkaitan dengan bidang STEM. Saya ucapkan tahniah sekali lagi kepada Pusat STEM Negara dan semua yang terlibat di dalam program ini. Dan harap semua dapat berlangsung dengan baik, dan jika ada kesempatan, insyaAllah saya akan ikuti sesi-sesi yang selanjutnya. Jadi dengan lafaz mulia Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program dalam talian Syoknya Teroka Ilmu di Rumah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Terima kasih atas ucapan perasmian daripada Yang Berusaha Dr. Ahmad Rafi Binti Kasim, dan Pusat STEM juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Doktor atas sokongan yang sangat baik dalam usaha kami memperkasakan pendidikan STEM di Malaysia. Jadi ada dimaklumkan di dalam ucapan doktor bahawa bengkel ini akan diadakan bermula daripada 27 April hingga 15 Mei, di mana setiap hari ada dua sesi. Sesi pertama ialah jam 10 hingga 11 pagi dan sesi kedua ialah 12 hingga pukul 1 tengah hari setiap hari Isnin, Rabu dan juga
Jumaat. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita menuntut ilmu dan meneroka ilmu di rumah bersama ahli keluarga masing-masing. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan bersama-sama dengan pengenali sesi kita yang pertama pada minggu ini, iaitu Cikgu Safwan bin Jaafar. Dipersilakan Cikgu Safwan. Hello. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada penonton. Waalaikumsalam. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Memang tak sabar. Apa khabar? Alhamdulillah. Nampak ceria hari ini dan saya percaya semua para penonton kita pun tak sabar nak mendengar apakah yang akan dikongsikan oleh Cikgu Safwan pada hari ini. Jadi sebelum kita mulakan sesi kita, mungkin Cikgu Safwan boleh berikan sedikit biodata dan juga perkembangan kejayaan yang telah diterima oleh Cikgu Safwan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kenal-kenal dululah ya sebelum saya mulakan sesi. Nama saya Muhammad Safwan bin Jaafar. Saya sekarang ni berkhidmat di SK Datuk Sharif Hamid Marudi. Ada tak orang Marudi kat sini? Orang Sarawak. Okay, tapi saya bersiaran langsung di Pulau Pinang. Saya merupakan tenaga pengajar utama pembelajaran matematik secara inquiry. Itu sajalah kot. Okay, terima kasih Cikgu Safwan. Jadi kita pun dah tak sabar ni nak dengar apa yang Cikgu Safwan nak kongsikan pada hari ni. Jadi Cikgu Safwan bolehlah mulakan dengan apa tu, bengkel talian kita pada hari ini bertajuk Eksplorasi 3D. Dipersilakan Cikgu Safwan. Okay, terima kasih Dr. Su yang bersiaran. Okay, saya memang tak sabar hari ni. Sebab sekarang ni saya tengok dekat YouTube ni, di sebelah kiri saya ni saya nampak lebih kurang ada 1,000 orang, okay, daripada seluruh Malaysia, daripada Perlis sampai ke Sabah dan Sarawak. Selamat datang, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi kita ambil peluang ini di bulan Ramadan, kita ambil peluang sekarang ni ada PKP. Kita tak boleh nak ke mana-mana kan. Jadi kita duduk di rumah, kita buat aktiviti bersama. Baik. Saya minta Dr. Su boleh tak share saya punya screen? Sekejap, saya nak share screen. Okay, saya share screen. Boleh nampak tak saya punya screen? Boleh nampak tak? Boleh nampak tak screen saya? Okay, tak ada masalah. Kita boleh mulakan. Right. Okey, pertama sekali saya minta penonton-penonton semua pastikan bahan-bahan ini pun dah ada. Kita perlukan pensel, kita perlukan pita pelekat, kita perlukan gunting, gam, jarum, kertas. Kalau boleh kad yang keras sikit dan pembaris, kemudian benanglah. Jadi konsep kita hari ini, kita akan jalankan aktiviti bersama-sama. Jadi ibu bapa, abang atau kakak boleh teman adik-adik yang kecil-kecil ni untuk jalankan aktiviti ini bersama-sama. Boleh ya? Okey. Semua dah sedia? Dah sedia? Okey, terbaik. Alhamdulillah ada yang dah bersedia. Jadi kita boleh mulakan dengan tayangan video. Okey, saya nak semua komen. Saya akan bagi soalan. Tuan-tuan tengok video. Okey, komen. Apa jawapan dia? Okey, kita mulakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh dengar tak audio dia nanti? Hai, hari ini kita akan teka bentuk 3D. Okey, anda dah sedia ke belum? Kita akan cuba teka bentuk 3D yang pertama. Perhatikan betul-betul. Anda dah dapat jawapan. Tapi sebelum itu, biar cikgu cikgu pusingkan dulu. Cuba perhatikan betul-betul, apakah bentuk 3D yang pertama ini? Anda dah ready? Ini dia jawapannya. Ada macam-macam jawapan dah saya tengok. Okay. Ini bentuk kuboid. Next, kita akan cuba teka bentuk yang kedua. Itu cube, bukan cube. Perhatikan betul-betul. Cuba ingat balik apa yang kita dah belajar di sekolah. Okay. Cikgu pusing sikit.
Dah dapat jawapan ke belum? Kita tengok apakah bentuk 3D ini. Alright, betul. Bentuk kuboid lagi. Okay, okay. Ramai yang dah jawab ni. Objek 3D yang seterusnya. Yang ni nampak macam senang, tapi kena tengok betul-betul. Tengok betul-betul, sekali lagi, sekali lagi. Jangan tertipu. Tengok betul-betul. Jangan cepat-cepat nak teka. Okay, cikgu pusing kan? Ada yang dah tukar jawapan? Jangan tertipu. Okay, apakah bentuk 3D yang cikgu tunjukkan ini? Okay, ready? Ini dia jawapannya. Bentuk silinder. Jangan tertipu. Okay. Kita cuba bentuk 3D yang seterusnya. Okey, perhatikan betul-betul. Okey, tengok betul-betul. Pusing sikit. Alright. Nampak tak? Apakah bentuk 3D yang ini? Anda dah sedia? Saya akan tunjukkan jawapannya. Satu, dua, tiga. Tunjukkan jawapan. Okey, ini dia. Bentuk 3D yang terakhir. Piramid. Okey, kita dah tonton tadi sedikit video sebagai teaser lah pada tuan-tuan adik-adik di rumah. Okey, masih lagi share saya punya slide sebab saya ada gambar nak tunjuk. Dr. Su, share saya punya slide. Boleh tak? Kejap Okey, saya masih lagi share saya punya slide. Okey, baik. Tadi kita dah tonton video. Macam-macam jawapan saya tengok. Ada yang jawab cone lah, ada jawab pemadam lah. Jangan tertipu jangan tertipu. Kena tengok betul-betul. Okey. Jadi yang pertama, cuba perhatikan di sini. Dekat gambar slide yang cikgu tunjukkan ni. Bentuk apa ni? Cuba komen, tengok komen sikit. Dia delay sikit kat sini, dekat phone saya ni dia delay. Tapi saya boleh lah nampak jawapan. Okey, saya dah nampak ada yang jawab cube. Ada yang jawab, ada yang kata tak tahu. Okey, ini sebenarnya bentuk kubus. Dalam bahasa Melayu kita panggil kubus lah. Ataupun dalam bahasa Inggeris cube. Okey, soalan cikgu yang seterusnya. Apakah bentuk asas bagi bentuk 3 dimensi yang anda lihat? Tahu tak apakah bentuk asas dia? Okey, kalau bentuk asas ni kita boleh tengok pada permukaan dia. Tadi aktiviti yang kita jalankan, kita tengok bayang-bayang. Apa yang adik-adik penonton nampak semua, itu merupakan bentuk asas dari satu pandangan sahaja. Jadi kita kena tengok daripada pelbagai pandangan, barulah kita dapat gambaran keseluruhan bentuk apa yang kita tengok tadi tu. Kan, kalau kita tengok hanya daripada satu arah, hanya daripada satu sudut saja, kita tak dapat nak teka, tak dapat nak bagi gambaran yang sepenuhnya. Ada yang tengok nampak bentuk macam segi empat tepat. Bila saya pusing, ada permukaan bulat, ada bentuk asas bulatan. Jadi mungkin jawapan dia bukan kuboid, jawapan dia dah jadi bentuk silinder. Okey. Baik. Terima kasih kepada yang join. Sekarang ni kita dah hampir lebih kurang 1.3K penonton. Okey, baik. Soalan saya yang seterusnya. Berapakah permukaan bentuk 3D ini? Komen tengok. Berapakah permukaan bentuk 3D ini? Adakah 3 permukaan saja? Kalau saya tengok di sini nampak macam ada 1, ada 2, ada 3. Adakah bentuk kubus ini hanya 3 permukaan saja? Okey, ada 6, 4, 8, 6, 6, 6. Okey, kita tengok komen. Oh, seronok betul saya tengok hari ni. Ramai, memang aktif kelas kita hari ni. Okey, saya dah nampak dah jawapan. Ramai yang jawab dengan betul. Tahniah sebab anda tidak tertipu. Okey, dekat mana lagi permukaan dia? Kita kena tengok. Yang ini kita nampak di depan. Di sebelah bawah ada, di sebelah tepi, di sebelah belakang. Jadi jumlah permukaan kubus ada 6. Okey, itu penting tu. Kena tahu bentuk asas, kena tahu bilangan permukaan. Baik, saya akan teruskan dengan slide yang seterusnya.
alamak, tertutup pula. Ini saya kena edit balik. Kenapa dia tertutup? Macam mana nak nampak jawapan? Macam mana nak nampak jawapan pula? Macam mana nak nampak soalan? Okey. Lukiskan setiap permukaan bentuk 3D ini secara berasingan. Kita tak nak buat secara berasingan. Ikut je apa yang cikgu nak tunjukkan. Okey. So, jadi kita perlukan peralatan. Kita perlukan peralatan. Apa yang kita perlukan sekarang? Okey, boleh tengok dekat sebelah kiri, saya ada pegang sehelai kad keras. Okey, kalau guna kertas dia tak berapa sesuai sebenarnya. Ada yang mesej cikgu, cikgu Safwan, saya tak ada kad keras, boleh tak saya guna benda lain? Boleh. Asalkan mudah untuk anak-anak kita, anak-anak murid kita potong. Saya guna bahan-bahan terpakai je. Kita boleh gunakan kotak kasut, kita boleh gunakan kulit buku sebagai ganti kalau tak ada kad keras lah, tak ada masalah. Okey, bahan-bahan dia kita perlukan, pastikan anda dah bersedia dengan bahan-bahannya sebab kita nak ikut sama-sama ni. Kita perlukan pensel, kita perlukan pembaris. Pembaris tak kisahlah pembaris macam mana pun boleh, tapi saya nak gunakan pembaris ni lah, besar sikit sebab saya guna kalau saya guna pembaris ni dia akan kecil. Ini kecil. Boleh nampak tak? Ada yang kata kenapa tak nampak? Tiba-tiba tak nampak sebab saya tengah share slide ni Okey. Baik, kita perlukan pembaris dan juga pensel. Okey, baik. Saya minta Dr. Su boleh tak sharekan saya punya video? Saya tak nak share saya punya skrin ni. Saya akan stopkan supaya penonton di rumah nampak lebih jelas. Boleh ya? Sekarang ni saya tak tahu apa yang penonton nampak. Okey, baik. Kita akan tengok. Kita akan buat bentuk asas bagi kubus. Okey. Semua nampak clear? Boleh nampak clear? Tak ada kertas lagi, boleh cari. Okey, baik. So, ini kertas yang saya ada. Hari ini kita nak lukis dengan kaedah yang sangat mudah, paling senang, paling cepat. Tak perlu nak ukur. Kita guna apa yang ada sahaja. Okey, boleh ya? So, dah bersedia dengan kertas, dengan pensel. Saya tak guna pensel tau, saya guna marker pen. Sebab kalau saya guna pensel, nanti tak nampak saya punya garisan. Boleh ya? Saya akan gunakan marker pen supaya penonton-penonton di rumah boleh nampak dengan lebih jelas apa yang saya lukis. Nanti kan susah, mata nak kena teropong pula tak nampak kan. Kejap saya akan cari mana pen saya ni. Okey. Baik. So langkah yang pertama, kita ambil pembaris. Okey, boleh nampak eh? Kalau tak boleh nampak saya adjust sikit. Okey ya. Okey, baik. So boleh nampak ah. So kaedah dia mudah je. Tertutup pula dengan nama saya. Okey. So kita letak pembaris ni. Kita letak pembaris ni rapat betul-betul dekat tepi kertas ni. Nampak tak saya letak rapat ni dekat tepi. Okey. So kita akan buat satu garisan sampai ke bawah ni. Ke atas ni kita akan buat garisan. Kalau ada pembaris panjang lagi cantik, tak ada masalah, lagi senang nak buat. Okey. So bismillahirrahmanirrahim, kita garis. Sebab pembaris saya ni pembaris kontot. Pembaris pendek. Jadi kita garis sampai habis. Boleh ikut tak? Boleh ikut Okey, kita buat yang tu dulu. Pastikan ibu, ayah, kakak, abang tolong adik-adik untuk buat garisan ni. Kadang-kadang anak-anak murid ni dia susah, dia takut. Cikgu betul ke saya buat ni? Kadang-kadang dia orang tanya cikgu, cikgu betul tak? Betul tak? Saya dah jadi rindu dah dengan suasana dalam kelas. Apa boleh buat? Kita kena patuhi arahan PKP. Jadi kita ambil peluang ni, kita belajar secara atas talian. Boleh buat semua penonton? Okey, boleh buat. Tak ada masalah. Alhamdulillah, baik. Okey, yang seterusnya, macam mana kita nak buat bentuk segi empat sama? Kita hanya gunakan lebar pembaris. Ini lebar dia.
kita gunakan lebar dia saja sebagai ukuran. Boleh ha? Okey. So langkah yang seterusnya boleh ikut. Alhamdulillah. Okey, Cikgu Yogi Mala. Ha, terima kasih Cikgu. Okey, next. Langkah yang seterusnya kita nak buat bentuk segi empat sama. Jadi berapa banyak yang kita nak kena buat? Satu, dua, tiga. Berapa banyak kita nak kena buat? Ha, cuba komen tengok berapa banyak kita nak kena buat. Tadi kita dah tahu kan? Okey, nampak kan? Saya letakkan pembaris ni. Pastikan dia rapat dengan tepi kertas ni. Lepas tu kita buat satu garisan. Nah, nampak tak? Saya dah siap dah satu bentuk segi empat sama. Ha, tak payah nak ukur-ukur lagi. Kan? Kita hanya gunakan lebar pembaris. Kalau kecil pembaris, kecillah segi empat sama. Ha, nampak? Okey, baik. Okey, ini baru satu. Cukup ke satu? Tak cukup kan? Jadi kita kena buat lagi. Ha, lukislah lagi. Pastikan pembaris ni kita letak betul-betul dekat tepi garisan. Okey, boleh nampak eh? Ada yang jawab satu, ada yang jawab tiga. Kita akan buat enam. Okey, nampak tak saya letak betul-betul dekat garisan ni. Dan kita akan buat bentuk segi empat sama. Okey, bagi yang baru join aktiviti bengkel kita, sekarang ni kita nak buat bentuk segi empat sama bagi bentuk kubus. Okey, saya ucapkan selamat datang kepada yang baru join. Boleh share link ini kepada rakan-rakan yang lain supaya ramai lagi yang boleh ikut bengkel dalam talian kita ni. Okey. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kertas saya ni tak cukup. Jadi saya kena lukis lagi. Penonton-penonton boleh ikut eh. Kalau saya laju tolong bagi tahu, maklumkan. Cikgu Safwan laju, saya akan slowkan sikit. Ha, kita nak buat sama-sama. Kita tak nak ada yang tertinggal. Okey, saya buat satu lagi sebab saya tak cukup. Garis. Kemudian saya buat lagi satu bentuk segi empat sama. Okey, boleh ikut ah. Ha? Slow down. Okey, saya akan slow downkan sikit. Bukan je cikgu yang rindu dalam suasana kelas, kami pun betul tu. Sebab kita cikgu-cikgu, kita rasa rindu nak dengar riuh rendah budak-budak kan. Bila masuk kelas, bangun, selamat pagi cikgu. Oh, saya memang rindu dengan suasana tu. Anak-anak murid saya sekarang ni ada kat Sarawak. Cikgu harap adalah yang tengok live video Cikgu Safwan. Yang lain-lain pun anak-anak murid saya juga. Okey, boleh ikut nak? Alhamdulillah. So pastikan anda dah buat enam bentuk segi empat sama. Okey, so kita kira tengok. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okey, kita hanya perlukan enam bentuk segi empat sama. Itu je. Kita tak nak lebih-lebih. Alright. Baik ah. Ha? Saya rasa semua dah boleh buat. Semua dah boleh lukis bersama-sama, dah siap. Dan langkah yang seterusnya kita akan gunting. Kita akan gunting. Pastikan penonton-penonton di rumah, adik-adik, anak-anak murid cikgu yang dikasihi, yang dirindui sangat-sangat ni. Pastikan semua dah bersedia dengan gunting. Mak-mak ayah, abang kakak tolong tengok ah. Tolong tengok adik-adik gunting. Okey, baik. Okey, kita akan guntingkan dan pastikan jangan terguting jari anda. Kita tak nak ada peserta yang tercedera pula. Habis-habis ikut bengkel secara atas dalam talian ni. Nanti ada yang tercedera pula, tergunting tangan. Tak nak, tolong berhati-hati. Sebab itulah kita nak orang dewasa. Ada bimbingan, ada pemantauan orang dewasa. Kan? Kalau tergunting jari, ni tergunting baju pun ada. Macam-macam. Salam dari Tawau. Okay, Assalamualaikum. Ada orang Tawau yang join kelas kita. Seronok lah. Seronok. Sebab ada seluruh Malaysia. Siapa sangka hikmah PKP, hikmah COVID-19 ni kita dapat bersama-sama kan? Nampak tak? Setiap ada kesusahan, Allah bagi kesenangan dekat kita. Okey, kita gunting sambil-sambil tu dengarlah celoteh cikgu. Okey, untuk aktiviti ni
Sebenarnya saya pernah buat bersama anak-anak murid saya semasa saya berkhidmat di SK Long Spilling. Ada tak yang pernah dengar nama SK Long Spilling? SK Long Spilling ni terletak di daerah Baram. Masa tu anak-anak murid saya, hanya 10 orang je satu sekolah. Okey, jadi seronoklah buat aktiviti macam ni. 10 orang je satu sekolah, bayangkan. Ya Allah, rindunya. Bila sebut sekolah ni rindu pula. Okey, pastikan ikut sama-sama. Sambil-sambil dengar saya bercerita, kita buat. Alamak, tertutup pula. Okey, boleh nampak Tertutup dengan banner tu. So, dekat sini saya baru ada 5. Kita akan guntingkan satu lagi. Kita gunting elok-elok. Okey, pastikan penonton-penonton ikut kita punya bengkel dalam talian ni sehingga habis, sebab Pusat Stem Negara akan sediakan hadiah kepada murid-murid yang boleh hasilkan. Sebenarnya kita tak bagi tahu, saya tak bagi tahu lagi apa benda kita nak buat, betul tak? Saya tak sebut lagi apa benda kita nak buat ni kan. Jadi kita ikut sampai habis sebab Pusat STEM akan sediakan hadiah menarik. Dan jangan lupa, dekat sebelah mana ni? Dekat sini. Jangan lupa like, share dan komen Pusat STEM Negara. InsyaAllah baik. So semua dah siap gunting? Ada yang dah komen? Okey, dah siap gunting. Tak sabar ni. Apa benda Cikgu Safuan nak buat ni kan? Okey, baik. Cikgu dapat hadiah juga tak? Kita bagi peluang lah dekat anak murid. Cikgu gerak garis macam mana? Cikgu, pembaris saya patah. Saya tertinggal kertas pula dekat rumah. Masya Allah, kesiannya. Carilah apa-apa alat yang ada di rumah. Kita pun sebab yalah dalam PKP, pergerakan pun terbatas, tak boleh nak ke sana ke sini kan. Jadi kita gunakan apa yang ada di rumah. Macam saya lah, saya gunakan benda-benda yang ada di rumah sahaja. Okay. So, sekejap saya kena tengok slide dulu. Okay, moderator boleh tak kongsikan saya punya, sekejap saya share screen saya share screen dulu. Saya minta moderator untuk paparkan saya punya screen. Boleh kita tunggu sekejap sebab saya tak nampak tau. Bila saya share screen, saya tengok dekat phone. Dekat phone saya ni pula dia delay. Okay, dah nampak dah. Alhamdulillah, baik. So, susunan kad. Okey, yang pertama. Kita perhatikan susunan yang pertama. Tanya dengan anak-anak dekat rumah. Kalaulah susunan yang seperti itu, yang warna hijau ni yang warna hijau ni. Kita tengok yang warna hijau ini dahulu. Tanya dengan anak-anak, boleh tak kalau saya lipat dia, dia akan jadi bentuk kubus? Inilah kita nak menggunakan daya imajinasi. Okey, saya dah sediakan template dia. Saya letak tepi dulu. Saya guna yang ini. Boleh tak nak lipat supaya dia jadi bentuk kubus? Cuba tanya anak-anak ni. Boleh ke tak boleh? Boleh. Kalau boleh, macam mana? Kena buktikan. Kena tunjuk benda tu boleh. Okey, baik. Yang seterusnya, susunan kad yang kedua. Okey, kalau kita ambil kertas ni yang kita dah potong tadi, kad ni. Susunan yang kedua yang warna merah ni. Saya suka warna merah. Memang saya suka warna merah. Okey, cuba komen tengok. Cuba tanya anak-anak tengok. Boleh tak kalau kita lipat jadi bentuk kubus? Okey, ramai jawab. Tak boleh, tak boleh. Kenapa tak boleh? Kena ada sebab dia. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Sebab apa tak boleh? Kalau yang ikut tengok daripada awal, anak-anak dia akan nampak tau sebab apa tak boleh. Sebab tak cukup. Ini ada 5 sahaja. Bentuk kubus ada 6 permukaan. So, susunan yang warna merah ni tak boleh membentuk-bentuk kubus. Okey, baik. Yang warna purple, ada tak peminat warna purple dekat sini? Saya minat warna merah. Merah dengan biru saya minat. Semalam saya minat purple, hari ni saya tak minat dah warna purple. Okey, kita tengok bentangan. Bentangan yang warna purple ya, tuan-tuan, adik-adik penonton di rumah. Okey, boleh tak? Boleh tak?
boleh tak kita nak lipat bentuk yang susunan kad yang warna purple ni jadi bentuk kubus? Ah, purple boleh, ramai. Okey, purple boleh, boleh, purple boleh. Ramai dah komen. Okey, bagus. Ungu ada 6 permukaan. Tahniah kepada semua penonton sebab ada bagi respon. Memang pandai-pandailah anak-anak murid cikgu ni. Ya Allah, seronok, seronok, seronok kan kita belajar. Okey, baik. Saya nak share satu benda ni, tuan-tuan. Kalau ada yang di rumah ada tab ataupun ada laptop ke, kita boleh buka. Okey, saya akan share satu benda yang memang best lah. Kalau budak-budak tengok pun, wow. dia akan rasa teruja. Percayalah tengok. Okey, saya akan share satu. Ini tak perlu. Ada berapa cara susunan yang dapat membentuk bentuk kubus. Ada berapa cara susunan? Yang tadi kita tengok 3 kan? Yang ni kita nak explore lagi, nak teroka lagi. Okay. So saya share dekat sini satu aplikasi atas talian National Council of Teachers of Mathematics. So yang ada phone boleh scan. Kalau ada phone satu lagi boleh scan. Okay. Dia punya paparan dia yang paling best ni kalau kita tengok dekat laptop ataupun kita tengok dekat tablet. Okay, suara saya masih jelas lagi ya? Alright, boleh. So kita akan tengok ada berapa susunan untuk bentuk kubus. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Takut tak keluar pula ni. Okay, dia akan bawa anda pergi ke paparan ini. Semua boleh nampak ya? Boleh nampak saya punya skrin. Okey, baik. Okey, semua boleh nampak. Baik, penonton-penonton, anak-anak murid yang dikasihi, yang disayangi, dirindui sekalian. Okey, dekat paparan skrin ini anda dapat lihat pelbagai susunan bentuk kubus. Betul? Ada pelbagai susunan bentuk kubus. Kalau adik-adik penonton tengok, ada berapa susunan? Siapa boleh jawab dengan cepat? Ada berapa? Ada 20. Betul ke 20? Ada 8. Cuba komen-komen sikit tengok. Cikgu ni delay tau. Cikgu nampak delay. Okey, ada 4. Wow, ada banyaknya susunan. Ada 24. Yes, betul. Siapa yang jawab 24 tu? Ramai dah jawab 24. Ada 24 susunan. Tetapi. Ada tetapi dia. Ada tetapi dia. Okey, saya tunjuk muka saya sikit. Boleh. Okey, ada tetapi dia. Adakah kesemua susunan ini boleh membentuk kubus? Yang tu yang kita nak kena explore. Okey. Jadi, penonton-penonton, saya akan tunjukkan saya akan tunjukkan macam mana kita nak gunakan aplikasi atas talian ini. Kita boleh gunakan teknologi untuk meneroka. Matematik ni sebenarnya best kan, sebenarnya memang best. Okey, bentuk yang pertama, yang ni tak ada tau. Okey, saya tak nak ambil yang ni, saya nak ambil yang bentuk macam ini. Kita akan test tengok. Okey, nampak tak? Dekat mana bentuk ni, boleh tak cari? Saya tak nampak ni. Dekat mana Kita akan test tengok yang macam simbol tambah ni. Okey, kejap kita cari. Saya laju ke? Okey kan? Kalau saya laju, tolong beritahu. Cikgu slow sikit. Okey. Benda ni game tau. Dia macam game. So dekat sini ada masa. Bila kita klik je, dia akan start masa dia. Okey, kita akan test tengok. So paparan yang tuan-tuan, penonton, adik-adik tengok dekat sini. Can a cube be formed from this net? Boleh tak kita bentukkan bentuk kubus daripada net ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai bentangan? Boleh tak jadi? Yes or no? Comment, comment, comment. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Saya nak clear dah ni. Yes or no? Saya tunggu je respon penonton. Yes or no? Okay. Nope, cannot. Tidak boleh. Bentuk pertama tak boleh. Okay, kita tengok. No. Betul ke tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Dia tolong lipat lagi. A cube cannot be
form. Jadi siapa yang jawab no tu memang terbaik. Ah, nampak tak? So baru satu je kita explore, ada banyak lagi bentuk-bentuk dia punya bentangan ataupun net. Okey, cuba kita tengok yang kita tengah buat ni, yang macam simbol T ni. Okey, yang huruf T ni kita tengok dekat mana eh? Nah, saya dah jumpa dah. Okey, kita tengok, can a cube be formed from this net? Cuba tanya anak-anak, boleh tak? Boleh ke tidak? Ini kena berimajinasi benda ni. Matematik ni lahir daripada imajinasi. Orang-orang ahli matematik dahulu banyak sangat berimajinasi. Dia orang ni kreatif-kreatif. Boleh ke tak boleh? Yes, can. Okey, baik. Kita tengok. Yes, baik. Saya tekan yes. Okey. Dia dah lipat. Dah jadi bentuk kubus ataupun bentuk cube. Okey, sebenarnya tuan-tuan untuk pengetahuan cikgu-cikgu dan juga mak ayah, benda ni kita sebenarnya ada tau dipelajari di sekolah dalam tajuk bentuk 3D. Murid-murid tahun 2 lah, mereka akan belajar mengenai bentangan. Jadi tak rugilah yang join kelas kita, yang join bengkel dalam talian kita pada pagi ini. Tak rugi ya. Kita dah belajar dekat rumah. Okey, kita nak test satu lagi boleh tak eh? Kita test satu lagi. Yang mana yang nampak macam, oh yang ni macam best sikit lah kan. Boleh ke tak boleh ni? Cuba komen tengok, boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Yes or no? Yes or no? Ada yang jawab no, ada yang jawab yes, ada yang jawab can. Macam-macam jawapan dah ada eh. Okay, baik, kita tengok. Yes or no ah? Saya nak tekan yang mana ni? Okay, saya tekan no. Saya ikut majority. Okay, a cube cannot be formed. Jadi siapa yang jawab no tu memang dia punya daya imajinasi dia memang hebat lah. Okay, cukup setakat itu. Nanti habis saja bengkel ini kita boleh minta anak-anak explore lagi tentang berapa bentangan. Mungkin kita boleh masukkan dalam video nanti sebab kena hasilkan video tau. Nanti pusat STEM akan bagi hadiah dekat peserta yang paling kreatif. Saya nak tanya nantilah, ada berapa bentuk bentangan untuk bentuk kubus? Satu, dua, tiga, saya tak tahu. Adik-adik kena explore sendiri kat rumah. Okey, saya tutup sekarang ni. Baik, kita akan pergi ke langkah yang seterusnya. Okey, boleh tengok skrin saya. Sediakan balik kita punya kertas. Okey, kita punya kad yang kita dah gunting tadi. Saya minta moderator untuk tutup saya punya skrin. Kita nak tengok ah. Saya akan tunjukkan dekat meja ni. Alright. Okey, saya dah tundukkan kamera ni. Boleh tak tunjuk dekat saya? Okey, baik. Semua dah nampak ah. Okey. So kita letak balik kita punya kad-kad yang telah kita potong. Boleh ikut eh? Tuan-tuan boleh ikut eh? Adik-adik penonton. Okey, baik. Boleh ikut. So, peralatan yang bahan yang seterusnya kita akan gunakan selotip. Selotip ni senang sikit eh. Kita nak cantum-cantum. Kalau salah kita boleh potong, kita boleh tampal balik. Okey. So, semua pastikan dah bersedia dengan selotip. Cikgu punya macam ni. Sebenarnya saya duduk dekat Penang tau. Dekat rumah saya ni memang tak ada alat-alat sebab saya bertugas di Sarawak. Kebetulan balik masa cuti memang saya tak bawa. So saya apa yang ada je saya kutip-kutip cari sepena bengkel hari ni kan. Okay, semua dah sedia? Baik. So pastikan kita susun. Saya nak pilih bentangan yang macam huruf T tu. Jadi adik-adik penonton boleh ikut. So kita susun macam ni dulu. So ini bentangan yang pertama. Saya tak bagi tahu lagi tau aktiviti kita ni apa sebenarnya. Nanti kita tengok apa hasil dia. Nama pun explore, mana boleh tahu awal-awal. Jangan marah eh. Kita mana boleh bagi tahu awal-awal, rahsia lah kan. Saya tengah cari mana saya punya marker pen. Semalam saya dah letak. Hari ni dia lari pula.
Okey, sementara tu boleh susun. Boleh susun dan letakkan. Saya nak cari marker pen sebab tak nampak. Okey, ataupun saya guna yang ni lah, saya dah sediakan ni. Ni terang sikit. Sebab dah lah meja ni warna gelap. Tak nampak sangat dia punya line dia tu kan. Okey. Kalau saya tutup lampu ni okey tak? Okey. Tak payah tutup. So kita susun balik bentuk T tu. Macam ni. So boleh ikut eh. Okey, baik. Apa benda cikgu nak buat ni? Okey, kita susun macam ni dulu. Kemudian kita ambil selotip, kita akan cantumkan. Okey. So sekarang ni kita ada 6 permukaan macam ni, kita akan cantumkan bentuk asas lah dia punya permukaan tu, kita akan cantumkan dia. Jadi saya nak, kalau nak senang boleh ikut saya. Jadi saya akan cantumkan yang dua ni terlebih dahulu. Bukan dua ni saja, sebab yang lain-lain pun kita akan cantumkan. Okey, baik. Saya dah cantumkan bahagian yang pertama. Okey, next kita boleh cantumkan. Boleh ikut eh? Boleh ikut. Kalau tak boleh bagi tahu saya. Saya akan slowkan sikit. Okey, kita akan cantumkan. Tangan saya ni menggigil dah ni ha. Kenapa eh? Sejuk sangat ni. Jangan cantum sampai melekat dekat meja pula. Nampak tak? Sekarang ni dah bercantum bahagian ni. Tutup lampu cikgu, nampak sikit. Okey, kalau saya tutup lampu nampak sikit kan? Okey, baik, saya tutup lampu. Okey. Nampak eh? Okey, sekarang ni kita cantumkan yang lain. So kita pilih bentangan yang bentuk macam huruf T. Okey, baik. Saya kena slow down sikit. Tapi kalau tak boleh ikut nanti, boleh tengok balik tau kita punya live. Jangan risau, kita boleh tengok. Bayangkan kita buat aktiviti ni bersama anak-anak murid, memang seronok. Ini salah satu bentuk penerokaan. Tapi dalam kelas, biasanya kalau saya buat, ambil masa juga. Untuk satu bentangan ni, ambil masa jugalah ya. Tapi bila student dah start faham, dah boleh nampak apa yang kita tunjukkan dekat dia orang ni, insya-Allah bentuk-bentuk yang lain pun dia orang boleh explore sendiri. Okey, boleh eh? So sekarang ini saya dah siap kita punya bentangan. Nampak tak, saya dah cantumkan. Okey, adik-adik boleh ikut eh? Okey, baik. Kalau boleh ikut tak ada masalah. Alhamdulillah. Pada yang menonton, sekarang ni dah 1.7K penonton kita di seluruh Malaysia. Selamat datang saya ucapkan kepada yang baru join kita pada hari ini. Okey, boleh tak saya nak tahu? Kalau dah siap, boleh komen. Siap? Okey, siap. Alright. Baru seorang komen. Yang lain-lain saya harap dah siap lah eh. Sebab yang ni kita tampal, boleh tolong bantu anak-anak murid kita. Okey, baik. Dah siap. So, langkah yang seterusnya. Okey, boleh tak saya minta moderator untuk sharekan saya punya skrin? Saya nak tunjuk dulu eh. Sharekan skrin saya. Saya nak tunjuk terlebih dahulu apa yang kita nak buat nanti. Kita bagi gambaran dahulu. Okey, ini apa yang tuan-tuan tengok. Penonton-penonton, adik-adik tengok. Okey, kita akan tebuk lubang. Yang ni tolong minta pengawasan orang dewasa ya. Supaya kita tak nak ada yang tercedera. Okey, kita akan tebuk. Boleh nampak tak saya ada buat satu titik? Nanti saya akan tunjuk. Okey. Ini tapak. Okey, kita tandakan dulu tapak. Okey, boleh tak tutupkan saya punya skrin ni. Saya nak tunjuk macam mana kita nak buat dengan lebih clear lagi lah. Okey, terima kasih. So tapak dia yang ini eh. Saya punya ni silau lah. Minta maaf eh, saya tutup dulu. Silau. Okey sikit kan?
Okey, baik. So kita akan tanda dulu. Ini bahagian tapak. Saya akan loretkan. Nah, boleh guna pensel. Saya akan loretkan tanda ni, tapak. Sebab yang ni kita nak tampal dekat atas kertas. Okey, saya tandakan dulu. Baik. So, dah siap? Okey, kemudian kita akan tandakan tempat mana kita nak tebuk. Masa ni boleh sediakan benang dan jarum. Okey, saya akan tandakan. Nampak tak? Okey, dekat penjuru sini. Okey. Tandakan dulu dekat bahagian-bahagian yang perlu kita tebuk. Kalau nak secure, kalau kita nak selamatkan daripada benda tu tercabut ataupun terkoyak sebab dia dekat bucu. Bila kita tebuk, kita takut dia terkoyak. Kita boleh tampal dengan selotip. Ni saya bagi tips lah ni. Boleh tampal je dengan selotip. Okey, boleh ya? Okey, dah tanda. Dan sekarang ni, sementara saya menunggu tuan-tuan adik-adik penonton di rumah tanda, saya akan sediakan jarum. Jarum besar saya pakai ni. Boleh nampak besar jarum ni. Jarum dan juga benang. Okey. Suara saya masih clear lagi ya. Dah ada yang dah tebuk dah. Masya Allah, lajunya. Siap dah tebuk lagi. Nak masuk benang ni lah susah sikit. Mata dah tak berapa nampak. Dulu saya pernah belajar menganyam buat apa ni manik dengan orang-orang dekat sekolah lama dulu. Jadi ini benang manik lah. Okey, nampak tak benang ni besar ni. Okey. Boleh prepare dulu dengan benang. Kita nak panjang sikit . Benang kait. Benang kait pun boleh, benang jahit pun boleh, tak ada masalah . Asalkan dia sesuai. Kalau boleh kita pakai benang jahit lah sebab dia kecil sikit. Ikut bahan apa yang cikgu pakai lah. Kalau kita pakai apa? Pakai kotak, mungkin kita boleh guna benang yang besar, benang kait. Okey, kita tengok bahan dia. Okey, baik. Semua penonton dah ready . Untuk tebuk. Benang apa pun tak apa, tak ada masalah. Benang panjang mana? Panjang-panjang, lebih sikit pun tak apa. Kalau macam ni saya ambil dekat setengah. Dekat 1 meter juga ni. Ni orang Sarawak pandai nyusun manik, betul? Saya belajar dengan orang Ulu. Okey, so sekarang ni dah ready dengan benang. Saya akan tandakan dululah A B C D. Okey, jadi kena ada assistant dulu ni. Benang ni kita letak tepi dulu. Next kita akan ambil satu lagi kad. Sebab tu saya minta sediakan kad lebih. Okey, kad kita kena tampal dulu dekat kad ni. Okey. Ready ya? Ya, habis pukul 11. InsyaAllah habis pukul 11. Kita ada lebih kurang 19 minit lagi. Dah nak siap dah ni. Alright, guna benang baju. Okey, sekarang ni kalau ada anak-anak, ibu, ayah, abang, kakak, orang dewasa boleh tolong masukkan jarum dulu. Adik-adik boleh tampal. Yang ni senang je. So, kat mana kita nak letak gam? Nampak tak saya loretkan bahagian ini? Ini kita panggil dia tapak. Okey, jadi dekat belakang ni. Dekat belakang dia, cikgu slow sikit. Okey, boleh. Dekat belakang ni kita akan tampalkan gam. Kita letak gam. Jangan letak semua, satu ni saja. Okey, ini saja. Yang saya tanda ni saja. Satu ini saja letak gam. Jangan letak semua. Nanti tak jadi benda yang kita nak buat ni. Benda apa tak tahu. Nantilah baru kita tahu apa benda. Penonton-penonton jangan marah dengan saya. Saya memang suka bagi surprise. Okey, baik. Kita letak gam dekat satu ni. Lepas tu kita tempek dekat atas kertas. Sebab saya ni bahan tak cukup. Dia kecil sikit lah. Nampak tak? So, kita tampal satu je. Jangan tampal semua. Nampak tak? Satu sahaja. Okey. Sementara menunggu, saya nak labelkan dulu. Okey.
Di sini pun kita akan tebukkan juga eh, dekat tapak dia ni. Semuanya tanda dekat penjuru. Okey, tandakan dekat penjuru. So nanti akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tempat yang kita nak tebuk. Saya bagi tahu siap-siap. So semua tuan-tuan boleh get ready. Saya labelkan A, kemudian tak boleh nak tulis terbalik. B, C, D. Yang ni saya labelkan tau. Tak payah label pun tak apa. Cuma saya nak bagi panduan supaya penonton-penonton boleh ikut dengan mudah. So kita ada label di sini. Nampak eh? Okey. Cuba tutup sikit banner tu yang komen dia tu. Saya nak bagi nampak. Boleh tak? Boleh nampak tak? Saya ada labelkan A, B, C, D, E, F. So ada 6 tempat yang kita akan tebuk bermula dari bentuk A dahulu eh. So kita slow sikit, kita bagi peluang dekat rakan-rakan lain untuk ikut. Sabar eh. Bulan-bulan Ramadan ni kena banyak-banyak bersabar. Okey, baik. Kita nak entertain semua orang supaya semua penonton boleh ikut. Okey. Boleh dengar suara saya? Saya takut kan kadang-kadang habis bateri. Ha. Okey. So semua ready ya? Boleh komen tak ready, ready? Okey. Kalau dah ready, kita nak sedia dengan sabar-sabar. Line putus-putus pula dah. Tak apa, kita doakan yang baik-baik. Semoga line tu jadi kuat balik ah. Kalau yang tak dapat ikut ataupun tiba-tiba terkeluar daripada live ni, jangan risau, kita boleh tonton balik siaran ni ya dekat pusat STEM negara. Suara pitching semua okey, cantik, alhamdulillah, baik. So tak nak buang masa lagi, kita akan start menebuk. So saya ada satu contoh saya buat, dah siap dah ni. So kita akan mula tebuk daripada A. Okey, boleh nampak ah, kita akan tebuk daripada A. So kita masukkan jarum, kita cocok daripada bawah. Agak-agak lah eh. Yang ni tolong berhati-hati ya. Saya cukup risau ni kalau ada yang tercedera ni. Okey, kita cocok dari bawah naik ke atas. Saya dekatkan sikit, nampak tak? Nampak tak? Dia masuk daripada bawah, dia naik ke atas. Kalau tak ada jarum pun boleh. Kita tebuk siap-siap. Ni saya nak tunjuk dengan cara kalau kita pakai jarum. Kalau dekat sekolah saya tak pakai jarum. Saya pakai saya tebuk siap-siap dekat budak ni. Yalah, kita risau anak murid ramai sampai 20-30 orang sekarang ni lah. Dulu ada 10 orang je. Okey, baik. Dah siap eh. So, lubang pertama kita dah tebuk. So, yang kedua saya nak tebuk B. Boleh ikut eh? Boleh ikut eh? Okey, boleh. Siap. Alhamdulillah. Syukur. So, langkah yang seterusnya kita akan cocok dekat B. Kita akan cucuk dekat B. Okey, B ni kita nak cucuk daripada mana? Okey, jangan cucuk dengan kad ni tau. Ini sahaja. Nampak tak? Saya angkat ni. Ini sahaja kita cucuk. Dah, jangan cucuk dengan kad lagi. Okey, boleh ya? So, kita akan cucukkan dekat lubang B ni pula. Bismillahirrahmanirrahim. Saya takut tercucukkan tangan. Tolong berhati-hati ya. Okey, nampak? Dari atas ya. Saya cucuk daripada atas ya. Boleh ikut ya. Nampak tak? Okey. Laju sikit boleh, tak ada masalah. Laju sikit, dah tak sabar ni. Apa benda lah Cikgu Safuan buat. Okey, yang seterusnya kita akan cocok di lubang C. Okey, lubang C dekat sini. C dari atas ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dari atas ke bawah juga. Okey, dah siap. Saya kena tunjuk juga supaya nanti ada yang boleh boleh refer balik. Jangan risau. Okey, nampak tak C? Dan yang seterusnya D. D ni dari bawah pula. Nampak tak dari bawah? Okey, saya pegang ni ya. Tadi kat ini dari atas.
untuk D dari bawah, di belakang ni ya. Daripada belakang ataupun di bawah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan cucuk. Ha. Lepas tu tarik keluar. Okey, nampak ah? Ha? Jangan cucuk dengan kad ni tau. Jangan cucuk dengan kad. Ini sahaja. Okey. Boleh ha? Ha, nampak. Sabar. Okey, baik. Okey, yang seterusnya kita akan cucuk lubang E pula. Okey, untuk E ini, untuk E angkat sikit. Untuk E pun dari bawah juga ah. Ha? Yang ni daripada bawah, E pun kita akan cucuk dari bawah. Berhati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tarik. Kita ada lagi lebih kurang 12 minit. InsyaAllah kita dapat siapkan. Eh? Jangan risau. Kalau tak sempat, boleh tonton video live ni dekat dekat YouTube. Oh, tersasul dah saya ni. Dekat YouTube Pusat STEM Negara. Okey. Boleh tonton balik. Okey. Baik. Yang terakhir. F. Okey. F. Kita akan cucuk dari atas. Ha, yang ni sebab kita dah tampal dekat kad ni, kita dah tampal dekat kad ni, jadi kita memang akan cucuk dengan kad sekali lah. Okey, kita cucuk. Alright, apa benda Cikgu Safuan buat ni kan? Rahsia lah. Lepas tu kita tong. Saya tadi laju, silap rupanya, betulkan. Tak apa, nanti kita boleh betulkan, jangan risau. Boleh tengok balik kita punya YouTube channel. Jangan lupa untuk like, share dan komen Pusat STEM Negara, YouTube Pusat STEM Negara. Subscribe. Kita klik subscribe. Okey, baik. Yang seterusnya, siap eh? Inilah masa yang dinanti-nantikan. Barulah saya nak bagi tahu apa benda yang kita buat sebenarnya. Sebenarnya kita buat pop-up. Pernah dengar tak perkataan pop-up? Pop-up. Pernah dengar perkataan pop-up? Nampak tak? So sekarang ni saya dah potong tali ni. Okay, saya potong, saya ikat lah supaya dia tak cabut nanti. Simpulkan. So nanti sebenarnya bukan bentuk kubus saja kita boleh buat pop-up. Ada banyak lagi bentuk. Sebab itu saya dah bagi software tadi. Kita boleh explore. Kita boleh tengok, kita boleh kaji. Adakah satu bentangan ni saja kita boleh buat pop-up? Ataupun lebih kan? Ya Allah, ya Tuhanku, susahnya nak tarik. Okey, boleh pun. Okey, saya dah simpulkan bahagian hujung ni. Okey, nampak eh? So, dah siap. Cantiknya. Terima kasih. Kalau ada kertas kad ataupun kertas-kertas kad yang kerah yang berwarna-warni, saya rasa lagi menarik lah. Sebab saya hanya gunakan bahan-bahan yang ada sahaja. Ini je lah kan. Tapi kalau penonton-penonton, anak-anak, rakan-rakan yang ada kad yang warna-warni, saya rasa lagi menarik. Tak salah untuk kita gunakan. Bentangan lain boleh ke buat begini cikgu? Yes, boleh. Untuk bentuk piramid boleh. Untuk bentuk kuboid pun boleh. Dan cara susunan yang lain pun boleh. Cuma kita nak kena explore sama ada sesuai tak untuk kita buat pop-up. Okey, baik. Sekarang ini the moment. Kita akan tarik dia. Okey, kita kira sama-sama. Walaupun saya tak dapat dengar suara tuan-tuan, tapi saya dapat dengar daripada hati saya. Oh. Okey, sama-sama kita kira. Satu. dah habis volume dah ni. Satu, dua, tiga. Kita tarik. Tarik. Oh, tarik. Nampak tak? Jadilah bentuk kubus. Nah, awesome. Thank you. Terima kasih. Nampak tak? Kita buka balik. Kita buka balik. Kita tarik. Inilah bentangan bagi bentuk kubus. Jangan tarik kasar-kasar pula kan. Cabut nanti. Okey. Nampak eh? Boleh ikut eh? Saya ni menjerit ni. Ha. Itulah sampai sakit tekak dah ni. Okey. So, memang best kan bila dapat buat. So bukan satu bentuk ni saja
Yes, macam dice, macam dadu. Ha, bentuk kubus macam dadu. Okey, sekejap eh. Saya nak tengok saya punya slide. Ada tak benda-benda yang saya nak kena share? Okey, boleh. Moderator, saya minta share saya punya slide. Saya tak share saya punya slide. Saya akan share. Okey, terima kasih. Terima kasih Dr. Su. Ha, tak ada Dr. Su, saya tak boleh nak buat seorang-seorang. Okey. So, ini merupakan hasil kerja anak murid saya lah. Saya tunjuk sikit muka saya ni. Boleh tak share saya punya muka kat sebelah kiri ni? Kita dah siap sebenarnya satu aktiviti ni. Ini merupakan hasil besarnya. Ini merupakan hasil kerja anak murid saya di sekolah dahulu, sekolah kecil je. Kami masa tu saya mengajar tahun 2 dengan tahun 3. Dia kelas bercantum. Anak murid saya masa tu ada 4 orang sahaja. Inilah hasil kerja anak-anak murid saya. 4 orang. Murid tahun 2, murid tahun 3. Kita laksanakan pedagogi kelas bercantum. Ini makluman untuk cikgu-cikgu, untuk ibu bapa. Kita ada pedagogi kelas bercantum. Ini hasil anak murid saya. Kalau tuan-tuan tengok, bukan bentuk kubus sahaja, tetapi ada bentuk-bentuk 3D yang lain, dan saya minta nanti kita explore lagi bentuk-bentuk ini. Dah nama pun explore, kita kena ada naluri nak rasa ingin tahu kan, macam mana kita nak buat. Okey, baik. Yang seterusnya saya sharekan dekat sini dengan penonton-penonton sekalian bahan pop-up 3D yang ni tuan-tuan boleh dapat dekat laman web saya, boleh scan ataupun boleh type saja nama saya, Cikgu Safwan, ada 2F ah. cikgusafwan.com. Dekat sana saya akan share lah slide yang hari ini, dan saya akan share saya punya template. So nanti boleh dapatkan bahan-bahan dia. Boleh gunakan di sekolah, dan saya minta lah kalau cikgu-cikgu yang gunakan bahan-bahan ini boleh ambil gambar dan kita kongsikan. Kita nak tahu juga feedback daripada cikgu-cikgu yang pernah buat bentangan ni dengan murid-murid kan. Adakah best ke macam mana kan? Saya pun nak excited nak tahu. Okay, baik. Yang seterusnya, aplikasi dalam talian. Okey, ini merupakan dua aplikasi dalam talian. Yang sebelah kiri ni kita dah buat tadi. Okey, yang di sebelah kanan ni saya belum tunjukkan lagi. Kita masih ada masa lagi kan? 5 minit lagi saya boleh tunjukkan. Okey, laman web ni www.geogebra.org. Kita boleh explore pelbagai lagi bentangan bentuk 3 dimensi. Kalau di sini bentuk kubus, so ada bermacam-macam pattern. Ada pattern satu kita boleh customize, kita boleh edit-edit. Memang sangat seronok. Dah sekarang ni PKP kan. Kalau ada laptop boleh bagi anak-anak main, boleh bagi dia orang explore sendiri. So saya tunjuk contoh untuk bentuk 3D ni. Kita boleh tengok dia punya bukaan dia. Nampak tak? So dia orang akan ada imajinasi sebab dia dah nampak tau benda tu macam mana, terbuka, tertutup. So mereka akan boleh berimajinasi dan menggunakan daya imajinasi anak-anak tu untuk meneroka lagi. Seronok sebenarnya matematik. Siapa kata matematik tak best? Kesian matematik. Okay, ni pattern 3. Ada banyak pattern sebenarnya. Tapi saya tak nak tunjuk sampai habis, nanti penonton tahu pula jawapan dia ada berapa susunan. Okey. Jangan marah eh. Saya gurau je. Okey, yang seterusnya untuk bentangan bagi kuboid. Okey, kita tengok bentangan bagi kuboid. So kita boleh zoom dekat sini. Kita boleh unfold dia. Kita boleh lipat dia, kita boleh buka dia. Nampak tak? Dekat sini ada adjust untuk dia punya bahagian rotation dia. Kita boleh pusing-pusing lagi. Ha, menarik ni. Kan? Seronok kan? Alhamdulillah. Okey. Baik, itu je kita nak share tentang aplikasi. Yang seterusnya, saya tak nak buang masa sebab kita ada lagi 4 minit lagi. Okey. Serlahkan kreativiti anda. Pertama sekali saya minta penonton-penonton tolong like. Tersasul dah ni. Aduh, dahaga ni sebenarnya sakit tekak, tapi sebab kita puasa. Like FB. Pusat STEM Negara, minta maaf banyak-banyak, tersasul dah saya ni. Nak minum tak boleh kan? Tak apa, ada hikmah puasanya. Okey,
Tolong like. Kemudian apa yang saya nak, serlahkan kreativiti. Macam mana nak serlahkan kreativiti? Saya minta moderator kita untuk tunjukkan, untuk besarkan skrin saya ni. Nanti kita akan tengok balik dekat slide. Saya nak tunjuk satu benda sebelum saya tamatkan kita punya bengkel dalam talian. Boleh tak Dr. Su tunjukkan muka saya? Tunjukkan gambar saya. Boleh tak? Okey, dekat YouTube ni saya nampak slow sikit. So saya akan stop sharing saya punya screen. Okey, sekarang ni screen saya dah besar. Ini merupakan hasil kerja saya. Saya bukukan selama ni. Okey, boleh tengok. Ini jurnal saya. Saya suka buat jurnal. Macam ini kebetulan saya nak kena bentang mengenai eksplorasi bentuk 3D. Saya dah hasilkan saya punya jurnal. So dalam ni saya ada bentangan-bentangan saya. Dan apa yang kita belajar? Sebenarnya apa yang kita belajar daripada awal sampailah habis. So kita hari ini kita belajar tentang bentuk kubus. Dekat sini saya tulislah rumus-rumus macam mana saya nak ingat ciri-ciri ataupun contoh. Okay, kita boleh buat journal kita sendiri, minta anak-anak buat. Okay, kita hari ini belajar tentang bentuk kubus. Ada 6 permukaan. Okay, muka surat yang seterusnya, yang ni saya tengoklah conteng-conteng ni. Okay, muka surat yang seterusnya, kita belajar tentang susunan bentangan. Okay, di sini saya fikirkanlah ada macam-macam susunan bentangan, boleh minta anak-anak buat nanti. Okay, muka surat yang seterusnya, ini hasil kerja saya, kita boleh tarik. Tapi yang ni dia terkoyak, dia punya bucu dia ni. Sekejap eh. Mana tali ni? Okey, kita tarik dia, nampak tak? Tapi dia dah terkoyak dah ni. Tak nak tunjuklah. Malu nanti. Okey, yang seterusnya. Ini bentuk yang ada di rumah saya. Saya cari jumpa juga. Okey. Nampak tak dekat sini? Memang dia punya kotak ni design dia macam tu. Dia punya kotak dia design dia macam ni. Ni kotak kenduri ni. Nampak tak? Bila saya tarik, dia akan jadi bentuk apa It's ni? 11 hours. Bentuk piramid. Kreatif ni. Macam-macam orang buat. Tak sangka pula ada kotak macam ni, kenduri punya ni. Saya tak pernah jumpa lagi. Nampak tak? Benda-benda macam ni kita boleh bagi anak-anak explore. Sebab dalam subjek RBT pun ada tentang reka bentuk pembungkusan produk. Okay? Baik, yang seterusnya saya sharekan. Ini ada lagi bentuk 3D. Boleh tengok eh. Okay. So bila saya tarik, nampak tak? Ini bukan yang kita buat tau. Ini benda yang ada di rumah. Nampak tak? Cantik kan? Okay, kita boleh buka balik. So boleh minta anak-anak buat. Okay, yang ni. Yang last sekali sebelum saya tamat. Dah pukul 11 dah ni. Okay. Memang saya rasa tuan-tuan pun tahulah bentuk apa ni. Kotak apa ni. Okay, saya punya pop-up punya kad. Kita tarik lah. Ni bentuk kuboid. Tarik. Bentuk asas. Ada nota-nota dia. Kita boleh minta anak-anak buat. Okay. So, ini saya bagi idea lah untuk macam mana tuan-tuan minta anak-anak hasilkan video. Macam mana kita nak buat persembahan tu jadi menarik. Yang ni semua orang tahu. Yang ni tak dibayar, bukan iklan eh. Okay. Cube ayam. Cube ikan bilis. Okay. So, minta moderator sharekan balik screen saya punya slide. Okay. Boleh tak? Share screen kan? Saya belum share lagi. Okay. Saya share dulu. Okay, baik. Boleh nampak eh. Kita tunggu dulu. Line tak clear eh. Ada yang kata line tak clear. Okay. Tak ada masalah eh. Baik. Serlahkan kreativiti anda. Minta anak-anak nanti ambil video hasil kerja bersama-sama lah. Kita bagi nampak ada murid-murid buat. Dan lepas itu upload ke YouTube. YouTube sendirilah. Nanti kita akan bagikan detail dekat Pusat STEM Negara punya Facebook. Kemudian emailkan link tersebut. Link YouTube tadi kita dah upload. Nanti dia akan ada link dan
emailkan kepada Pusat STEM Negara. Peserta yang menghasilkan pop-up 3D dari bahan yang terpakai dan paling kreatif kita akan kira sebagai pemenang. So tarikh tutup penyertaan kita bagi sehingga 29 April tahun 2020 hari Rabu pukul 10. Kita minta ada masa untuk kita buat. Kita jangan tangguh, lepas ni terus buat. Dan bahan-bahan yang saya bagi tadi tu boleh kita explore bersama anak-anak. Nampak tak betapa seronoknya matematik? Dan matematik ni sebenarnya dia daripada rasa ingin tahu, rasa nak explore tu lagi. Itu yang kita kena bagi, kita kena terapkan anak-anak. Sebab itulah inisiatif Pusat STEM, syoknya teroka ilmu di rumah. Di rumah kita boleh dapat ilmu, di sekolah kita boleh dapat ilmu, di mana-mana saja kita boleh dapat ilmu. Jadi okey, ada tanya, dapat hadiah ke? Ada hadiah istimewa, ada hadiah untuk pemenang. Okey, jadi hantar video, hasilkan video kreatif, hasilkan apa ni, pop-up 3D. Boleh gunakan bahan-bahan yang terpakai. Jadi sebelum saya akhiri bengkel dalam talian, saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton-penonton, kepada murid-murid yang menonton live bersama Cikgu Safwan. Saya doakan semoga anak-anak cemerlang dalam pelajaran supaya diorang membesar jadi insan yang dapat memberi sumbangan kepada negara. Dan kita doakan juga supaya musibah COVID-19 ini akan berakhir, dan saya rasa memang tak sabar nak balik ke sekolah. Saya dah rindu dengan anak-anak murid saya, walaupun terpaksa tinggalkan kampung halaman pergi ke Sarawak, tapi saya rasa tak sabar. Kita memang cikgu, kita rasa macam tu. Kita rindu dengan suasana di sekolah. Okey, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Okey, terima kasih kepada Cikgu Safwan di atas perkongsian yang sangat menarik ya. Okey, kepada para penonton sekalian, jangan lupa silakan kreativiti anda, hantarkan link YouTube anda kepada email pusatstemnegara@gmail.com dengan butiran nama, nombor kad pengenalan serta sekolah untuk penilaian, dan insya-Allah ada hadiah yang menanti. Okey, jadi selah-selahkankah kreativiti anda. Bagi guru-guru yang mengikuti bengkel selama satu jam ini, bolehlah memasukkan dalam untuk kredit di SPL KPM di web Rina untuk kredit mengikuti bengkel ini. Dan jangan lupa like page Facebook Pusat STEM Negara, dan ikutilah rakaman tadi, bengkel tadi di YouTube Pusat STEM Negara. Okey, sekian saya ucapkan terima kasih kepada semua, sehingga berjumpa lagi dalam slot pada hari Rabu ini jam 10 hingga 11 untuk slot pertama bersama Cikgu Zazul dengan tajuk Chef Pau, dan slot yang kedua 12 hingga 1 dengan Cikgu Kuhalizam, model lalu lintas. Jangan terlupa masa-masa tersebut hingga kita berjumpa lagi pada hari Rabu. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera.